kerajaan negeri sedia memperkenalkan pelbagai pengiktirafan kepada penggiat gamelan di negeri ini bagi mewujudkan dimensi baru untuk mempertahan dan mengangkat martabat kesenian itu ke peringkat lebih global. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlan bin Ngah berkata, pengiktirafan akan tertumpu kepada individu serta kumpulan gamelan yang gigih mengembangkan kesenian itu. Jika kita menyusuri sejarah secara menyeluruh, kita dapati bahawa perkembangan gamelan Melayu ini telah bercambah serta hidup subur di bumi Terengganu Darul Iman semenjak dari tahun 1880-an lagi hinggalah ke hari ini. Gamelan sebenarnya telah menjadi sebahagian daripada darah daging kita penduduk negeri Terengganu. Tarian gamelan merupakan sejenis tarian yang unik, diwarnai dengan sopan dalam gerak laku yang amat santun. Seni ini juga telah dijagai dan dibajai bagai menata minyak yang penuh sehinggakan ia menjadi begitu popular, bukan sahaja di kalangan penghuni dalam istana kota, malahan di kalangan para mahin di luar istana. Beliau berucap pada majlis perasmian penutup pertandingan gamelan Melayu peringkat kebangsaan di Dewan Sultan Mizan Universiti Malaysia Terengganu, UMT Kuala Terengganu. Datuk Mazlan berkata tanggungjawab memastikan gamelan terus subur di negeri ini harus dipikul semua pihak, memandangkan kesenian yang memiliki kesopanan gerak tari itu menjadi sebahagian dari darah daging anak Terengganu yang bermula sejak 1880-an lagi. Sesungguhnya, penglibatan tuan-tuan dan perempuan dalam pertandingan ini seolah menampakkan satu riak kejayaan serta mampu memberikan nafas baru betapa seni gamelan kita ini perlu dipertahankan. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk mengimarahkan kembali seni gamelan ini. Dan sudah tentu, ianya menjadi tanggungjawab kolektif kita untuk memertabatkan seni warisan ini sehingga ke peringkat yang paling tinggi. Bagi merealisasikan segala misi dan visi kita ini, pihak kerajaan negeri akan sentiasa memberi segala dokongan dan sokongan yang diperlukan, terutamanya melalui jabatan serta organisasi yang terlibat secara langsung seperti Lembaga Muzium Negeri, Sutra dan sebagainya. Datuk Mazlan berharap peserta akan terus mengekal dan meningkatkan prestasi persembahan dalam Temasya Gamelan pada musim depan bagi merealisasikan hasrat untuk mempopularkan lagi seni itu ke tahap lebih tinggi dalam pelbagai koleksi dan genre gubahan baru.